Dasar perempuan bodoh. Sekarang kamu dalam perintah. Turuti semua perintah dan layani aku layaknya seorang. Hai perempuan yang bernama Mei, ikuti perintah. Sekarang kamu berdiri. Bagus. Ayo, menarilah untukku. Satu, dua, tiga. Goyangkan tubuhmu. Kamu harus merasakan pembalasan. Kamu harus melakukan semua yang aku inginkan. Itu akibat apa yang telah kamu lakukan kepadaku. Terus, bergoyanglah. Bagus. Sekarang kamu sudah nampak panas. Mari kita lakukan. Gue yakin lo pasti bakal kesini karena ini tempat kenangan lo kan sama Mia. Evi, maksud lo apa? Maksud lo apa? Lo tuh udah nyakitin hati Mia. Apa kurang apa fair kejahatan yang lo buat? Jahat? Lo pikir gue penjahat apa? Emang apa bedanya lo sama penjahat? Karena cuma orang jahat yang berani nyakitin hati orang sebaik Mia. Oh, jadi lo datang kesini cuma pengen ngomongin tentang Mia. Katanya dia sedang sakit. Iya, sekarang dia lagi sakit, Fer. Itu semua karena lo. Lo udah nyakit hati dia. Dan lo udah bikin hidup dia hancur, Fer. Swear, Fi. Gue gak bermaksud untuk nyakitin Mia. Dan gue juga gak tahu kenapa gue berantem sama dia. Lo tuh cowok bego apa tau sih? Apa jangan-jangan lo pura-pura ya? Biar lo semua percaya kalau lo tuh bikin salah. Gue benci sama lo, Fer. Fi, udah, Fi. Gue benci lo. Fi. Lo tuh kenapa sih nyakit hati Mia? Fi, udah. Gak tahu apa tuh Mia sayang sama lo, Fer. Kenapa? Gue benci sama lo, Fer. Fi, udah. Lo jangan marah-marah sama gue, kenapa sih? Gimana lo gak marah? Karena lo udah nyakitin hati Mia. Dan sekarang dia sakit, Fer. Sekarang lo berdua aja ya, semoga dia gak mati. Cuma karena mikirin cowok kayak lo. Awas ya, Fer, kalau Mia kenapa-napa. Gue, Vivi, bakal bikin perhitungan sama lo. Ingat tuh, Fer. Lakukan. Jangan-jangan aku habis bercinta. Apa? Dasar laki-laki kurang ajar. Laki-laki gak tahu diri. Hei, berani-beraninya kamu tiduri aku. Pasti kamu sudah bikin aku mabuk ya? Untuk ngajak kamu tidur, kamu tidak perlu dibikin mabuk. Cukup dihipnotis saja. Setelah itu, dengan leluasa setiap lekuk tubuhmu bisa kunikmati. Kamu oke juga? Apa? Aku dihipnotis? Kurang ajar! Kurang ajar kamu! Hei! Dasar dukun palsu! Paranormal gadungan! Awas kamu ya! Saya akan laporkan kamu ke polisi. Hei, silakan saja mau lapor. Tapi ingat, kamu adalah orang yang pertama sekali akan masuk penjara. Aku akan membongkar skandalmu yang ingin membunuh wanita buta anak konglomerat itu. Dan kita akan dipenjara bersama. Bukan hanya sepiring berdua, tapi juga sekamar bersama. Asik kan? Gila! Dasar orang gila! Dasar laki-laki sinting! Jiji! Jiji, saya ngebayangin pernah bercinta dengan kamu! Jiji, tapi asik kan? Amit-amit jabang bayi! Heh! Tujuh turunan saya nggak akan memaafin kamu! Najis! Najis tau nggak? Awas kamu ya! Awas kamu! Saya akan membalas sebuah kejahatan kamu! Dan kamu akan membalas sebuah kurang ajar kamu! Silakan saja! Kita lihat siapa yang lebih hebat! Hah? Hah?
Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk bertahan dan sehat seperti sebelumnya. Ya, mudah-mudahan saja ya, Dok. Kalau ingat kejadian malam itu, rasanya saya hampir tidak percaya kalau pasien ini bisa tertolong. Dokter masih ingat kan akan peristiwa itu? Thank you.
Suster. Suster percayakan kekuatan doa. Kekuatan doa? Tentu, Dok. Tentu saya percaya. Memangnya kenapa, Dok? Setiap malam saya selalu berdoa untuk kesehatan pasien ini. Syukur alhamdulillah doa-doa saya didengar. Dan pasien ini semakin lama semakin stabil. Bagaimana Allah tidak mau menjawab? Tiap malam dokter sholat tahajud terus. Habis dokter sudah menganggap pasien ini seperti saudara sendiri. Bukankah itu sudah menjadi kewajiban umat manusia untuk saling menolong? Lagi pula, Allah akan memberikan keberkahan dan kemudahan jika kita berniat untuk menolong orang lain. Apalagi dengan tulisan ikhlas. Senang rasanya bisa melihat pasien saya sembuh dengan selamat. Dokter ini menibaik pisan ya. Beruntung desa ini mempunyai dokter seperti dokter Nabila. Suster, suster jangan memuji seperti itu dong. Saya kan di sini statusnya masih dokter praktek juga. Dokter? Dokter lihat dok. Masya Allah. Mas ini mulai sadar dok. Mas ini sudah sembuh. Alhamdulillah. Saya ada di mana? Kamu ada di klinik desa. Warga kampung berhasil menyelamatkan kamu di Sungai Cisaat. Bersyukurlah kepada Allah, kamu masih diberi kesempatan untuk hidup. Maaf, kami tidak dapat menemukan identitas kamu. Kalau boleh saya tahu, siapa nama kamu? Nama saya. Ya Allah, saya tidak ingat nama saya. Saya tidak bisa ingat apa-apa. Ya Allah, nama saya. Masya Allah, jangan-jangan dia terkena penyakit afisia.